Masih di Tonight Show dalam suasana lebaran hari pertama. Masih ada juga Bitri. Nih, momen lebaran adalah momennya silaturahmi. Ya. Dengan keluarga besar, dengan kawan-kawan lama. Pokoknya orang yang lama gak ketemu, kumpul. Dan momen itu juga yang sering ada yang namanya never ending question. Nih, dari mulai mana pasangannya? Ya itu benar tuh. Kapan kawin? Habis kawin kapan punya anak? Kapan nambah anak? Nambah anak. Terakhirnya kapan punya cucu? Kapan dikuburnya? Terakhirnya. Sebelum ini juga dari sekitar seminggu yang lalu, kita di Twitter @tonightshow itu _net udah melempar tentang pemirsa harus mengucapkan atau bisa mengucapkan selamat hari lebaran melalui Twitter. Ya, ya. Di situ udah banyak sekali yang masuk dan akan kita bacakan. Nanti ya. Dan yang sudah masuk pertama langsung akan dibacakan oleh Hesti. Silakan Hesti. Ya, ya, ya. Ini adalah ucapan dari followers kita, ucapan lebaran. Yang pertama dari @novianew. @cedacia_net, minal aizin ya semua. Mohon maaf lahir dan batin mantan hashtag tunacio lebaran. Berikutnya dari @bagussukamti, @rasio_net. Tak perlu lebaran untuk kita berjabat tangan. Tak perlu malu memaafkan, hilangkanlah permusuhan. Amin. @tunacio_lebaran. Berikutnya masih ada dari @sarinov_. @rasio_net, mohon maaf lahir batin, semoga Ramadan tahun depan masih bisa ngerasain. Amin. Dari saya yang belum berkeluarga. Oh, saya mau siapin buat challenge dulu ya. Ya. Oke, thank you. Terima kasih, Hesti. Hesti. Bitri, mau nanya masing-masing dari kalian. Sebenarnya kan kalau lebaran, orang ya taunya lebaran hari kemenangan, hari makan ketupat, maaf-maafan, salam tempel. Tapi, what is the real meaning of lebaran bagi kalian? Makna lebaran. Sesungguhnya, Widi. Kayaknya sih merayakan bahwa telah melalui puasa dengan baik. Harapannya kan kalau pas lagi kumpul tuh pasti ada hal yang baik yang kita pengen laporin gitu kan. Sebagai ibu-ibu mungkin bisa kasih tahu perkembangan anak-anak, misalnya ngajarin puasa, kemarin jadi memotivasi. Udah mulai puasa anakku gitu, gitu ya. Pokoknya hari itu pencapaian kita setelah Ramadan itu di puncaknya lah ya. Itu juga udah mulai ngajarin anaknya puasa. Udah, ya? Insya Allah. Anak saya lagi ngajarin sholat kebetulan. Anak lu baru 3 bulan. Oh iya. Nola. Ya, kalau gue ada tadi yang bagian sama kayak Widi gitu kan. Terus tapi kalau udah ketemu bulan lebarannya itu berat sih menurut lu, gue. Lu kok berat? Aku berat. Iya dong, THR. Ya mbak. Oh iya mbak. Ya mbak. Dan itu pulang lagi ya mudik ya. Iya, pulang lama. Tuh, kamu sih bayar THR. Iya benar, udah bayar THR gak pulang banget. Lagi. Udah kita masak, nyuci, ngepel, ngunci-ngunci pintu, bayar tetap. Dicurhat banget ya dari tadi, dicurhat. Iya. Tapi benar loh, benar. Belum ngambil infal. Jadi iya, lebaran bawa anak 3, sono kesini. Suami gue kan keluarganya banyak banget ya, sehari bisa 6 rumah. Oh, keberatan. Bukan. Mau nulis lagi. Bukan, jadi ngidet. Keluarga biru gue juga banyak lagi nih. Banyak ya? Kalau lebaran seru, tetap aja serunya. Momennya maksudnya kalau untuk gue itu penting karena apa, mau gak mau kita harus silaturahmi sama saudara mungkin. Benar, yang harus. Kalau hari-harinya tuh kita misalnya jarang berkunjung atau apa, gak sempet, tapi lebaran itu harus disempet-sempetin. Itu apa hikmah positifnya. Kalau secara yang apa tuh batiniahnya, setelah lebaran sih pengennya yang mungkin kalau orang bilang apa, kembali ke fitri. Karena kan selama Ramadan kita tuh kayaknya rasa ada atmosfer apa, pagar. Kita lebih beribadah tuh lebih kerasa. Nah pengennya setelah lebaran itu harusnya sama seperti. Tergantung sih, setelah lebaran ya. Itu makanya artinya mungkin kembali benar, ke fitri benar. Iya, kembali ke fitri dan kembali ke deg-degan. Apa? Mbak gua balik. Kaya gitu. Dan sekarang desa tidak afdol. Kurang afdol kalau kita nggak ajak Bitri ini bertiga untuk bermain di Tonight Challenge. Kita silahkan diajak tamunya ke safety ride. Ayo teman-teman Bitri. Ya, jaga kandang dulu ya. Kita ke safety ride. Bertemu lagi dengan saya Kus Hendratmo. Di mana lagi kalau bukan di Berpacu dalam Tonight Challenge. Malam hari ini telah ada 4 peserta, tampaknya kurang satu. Kurang satu ya. Kalau gitu saya undang ibu yang satu ini. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Sehari-harinya
Dia bekerja sebagai seorang entertainer. Makanan opor salah satu makanan kesukaannya. Ini dia, Hesti Purwadinata. Silakan, tampaknya hari ini Cynthia yang sial untuk mendapatkan pasangannya. Hesti, udah. Mohon maaf loh Cynthia. Aduh, Cynthia ini aduh. Ibu. Ntar aja, ini kuis. Oh iya, kuis, iya. Ya. Kok kita nggak dikasih seragam ya, Pak ya? Nggak usah. Kayak petugas catering pakai seragam. Baiklah, langsung saja kita kenalkan kepada penyanyinya. Perkenalkan, bapak yang satu ini adalah seorang ayah. Oh, dia nyanyi? Dengan satu orang anak. Aduh, ini nggak ketebak semua. Sehari-harinya suka sekali dan gemar sekali bermain futsal. Ini dia. Bapak yang satu ini seorang suami dari seorang anak muda belia. Ini dia. Bapak ini juga suka. Hey, kapan saya nyanyinya? Dedi Mahendra Nesta. Selamat malam. Oh, maaf, Bapak Purnomo ya, namanya Bapak Purnomo. Iya. Nah, jadi nanti saya Purnomo ya. Kepada para peserta sesuai dengan tema hari ini, jadi kita akan menebak lagu. Oh, tentu ini yang nyanyi dia. Dia tidak akan bernyanyi. Hah? Tidak akan bernyanyi. Untuk menghormati hari lebaran ini dia dilarang bernyanyi. Bapak maksudnya apa, Pak? Oh, menghormati lebaran saya enggak bernyanyi itu maksudnya apa, Pak? Pak Pur yang akan nyanyi. Iya, Pak Pur akan bernyanyi. Tapi Pak tidak Pur. Bernyanyi tapi berpuisi. Berpuisi, boleh. Sebuah lagu yang akan dibacakan secara puisi dan menggunakan bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Kita mulai. Siap ya? Tangan di atas bel. Tapi ingat, ini kita punya hadiah untuk yang menang. Ada dua buah parsel. Yami. Jadi harus benar-benar berkompetisi ini ya. Pak, jadi nggak sih, Pak? Ya sebentar. Lama banget ya? Diterangkan dulu. Ada tiga buah lagu. Kita mulai dari lagu yang pertama, Berpacu. Dalam Tunage. Keep your heart, don't make it dirty. Tim siapa dulu tadi? Oh, Tim Widi. Jagalah hati. Coba Desta dipanjangkan dulu, dibacakan dulu kata-katanya. Keep your heart, don't make it dirty. Keep your heart, the lantern of life. 1, 2, 3. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bagus sekali, soal pertama dijawab oleh tim Widi dan juga Nola, nilainya 100. Kita beralih ke soal yang kedua di Berpacu. Dalam Tunage. There's a son, ask his father. Widi dan juga Nola. Kapan saya puisinya dipotong mulu begini? Ada anak bertanya pada bapaknya. Judulnya Pak, itu ya. Bel kita kenceng, Pak. Apa ya? Pak, bel kita kekencengan, Pak. Judulnya? Curang nih. Itu kayaknya emang bapak, anak nanya bapak. Ada anak bertanya pada bapaknya, katanya judulnya, Desta. Judulnya apa jadi judulnya? Saya terusin dulu puisi saya, boleh? Oh, iya. Ya, tadi belum kelar nih ya. There's a son, ask his father. For what we starving by fasting? There's a son, ask his father. What the meaning of reading holy book and praying? 1, 2, 3. Ada anak bertanya pada bapaknya. Jadi jawabannya Desa, apakah betul jawabannya? Ah, saya tidak tahu juga judulnya apa. Gimana? Anak banyak tanya. Bu, berarti tipis tuh, Bu. Nah, ini nama judulnya adalah Anak Kepo. Ya. Bukan
Dia mau tahu. Bukan, silakan judulnya. Anak bertanya, anak bertanya pada bapak. Betul sekali, anak bertanya pada bapaknya. Tadi ada tulisan adanya depannya. Anak bertanya pada bapaknya. Benar. Benar, deh. Walaupun sudah menang, nilainya 200, kita tetap mainkan karena ini poin terakhir, nilainya 200. Jadi kalau tim Cynthia berhasil, nilainya bisa sama nih. Ya, kita mulai soal ketiga. Di berpacu. Cu, cu. Get up the next show. Use. Thanks God. To wear in a face day. Apa sih? Apa? Face my ikan. Lu salah lo. Face day. Didn't have it. Doesn't matter. Ulang lagi. Boleh. Thanks God. Silakan tim Hesi dan juga Cynthia. Saya asal mencet aja loh, Mbak. Mana sih lu? Kayaknya sepatu baru, alhamdulillah. Baju baru. Judulnya? Baju baru, alhamdulillah. Yang dipatuhi. Judulnya dong, judulnya. Baju baru, alhamdulillah. Baju baru. Baju baru. Gue sepatu deh, sepatu ya, baru. Kalau gue baju baru, dia sepatu baru. Bisa satu tim beda-beda soal. Satu jawaban. Baju lebaran. Iya, bukan sih judulnya. Benar kan baju lebaran. Oke, silakan. Sepatu baru, alhamdulillah. Untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa. Masih ada sepatu yang lama. Benar. Jawabannya bagaimana, Bu? Baju jawabannya. Baru. Bisa diam dulu lah, tolong ya. Ini boy baju lebaran. Bisa diam dulu lah, Mbak. Jawabannya benar, Bungkus. Baju baru. Tantan. Judulnya baju baru, tapi kenapa nyanyinya sepatu baru ya? Baju baru. Berarti nilainya sama-sama 200. Yes. Dan kita masuk ke babak bonus. Nilai terakhir atau soal terakhir bernilai 2.000. Oh, tiba-tiba jadi sudah dipastikan yang menjawab soal terakhir pasti menang. Ini orang saya nanti kasih poin-poinnya. Tiba-tiba 2.000 dari mana? Di berpacu dalam Tonight Show. Commit your life and your death. Committed only to Allah. Jangan menyebut nama Allah. Ya, betul. Bung Pur, silakan. 2.000, udah cepetan. Commit your life and your death. Sedap. Committed only to Allah. Sedap. Commit your sadness and your happiness. Mantap. Wow. In order to keep peace, yo. Satu, dua, tiga. Serahkanlah. Apal ya sama lagunya. Ya lagu kelima boleh? Udah. Wah dia yang membelot demi dapet 400. Ini kenapa di sini? Menang ya? Lu di tim yang menang pindah haluan. Gak bisa. Gak boleh gitu, harus komitmen dari awal. Berarti yang menang adalah tim Widi dan juga tim Noah. Parsel baru, alhamdulillah. Untuk dimakan. Dan sekedar mengingatkan buat seluruh pemirsa, jangan lupa kalau ingat program yang tadi berpacu dalam Tonight Show, itu diambil dari berpacu dalam melodi yang nanti sebentar lagi akan ada di Net TV. Terima kasih sekali lagi buat Fitri. Mohon maaf
Maaf lahir batin, salam buat keluarga. Sukses-sukses, terlalu berkarya ya. Amin. Menghibur kita semua. Ayo kita bagi tetap di Tonight Show.